Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sport MMA, channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA maupun UFC. Di video kali ini kita akan membahas tentang UFC 267. Tumbangkan Islam Makhachev disebut dan Hooker akan seperti menang melawan Khabib Nurmagomedov. Petarung seni bela diri campuran Mixed Martial Art atau MMA dan Hooker akan berhadapan dengan Islam Makhachev pada acara UFC 267. Islam Makhachev akan menjadi lawan dan Hooker pada acara yang akan digelar di Fake Island Abu Dhabi pada tanggal 31 Oktober 2021. Pertandingan melawan Islam Makhachev lalu dijelaskan oleh Dan Hooker akan seperti berhadapan dengan Khabib Nurmagomedov. Hooker menjadi petarung pengganti lawan Makhachev yang awalnya dipilih Rafael dos Anjos pada laga kelas ringan UFC. Rafael dos Anjos kemudian mundur dari pertandingan tersebut akibat mengalami cedera saat latihan. UFC akhirnya menunjuk Dan Hooker sebagai petarung pengganti yang baru saja melakoni pertandingan pada bulan lalu. Saat itu, Dan Hooker sukses mengalahkan Nasrat Haqparast melalui unanimous decision pada UFC 266. Dan Hooker pun antusias sekali menjadi pengganti Dos Anjos karena akan melawan salah satu anak didik Khabib Nurmagomedov, yakni Islam Makhachev. Jika saya bisa berhadapan dengan salah satu petarung kelas ringan terbaik, dia adalah Khabib. Begitulah dikatakan oleh Dan Hooker kepada MMA Fighting. Saya ingin melihat bagaimana saya mengukurnya dengan melawan Makhachev. Bukan sebuah kebohongan bahwa Islam adalah salah satu penerus terbaiknya. Dan Hooker diketahui belum pernah bertanding melawan Nurmagomedov sejak mulai berkarir di UFC pada tahun 2014 lalu. Bahkan kesempatan itu semakin hilang setelah Khabib Nurmagomedov pensiun dari UFC pada tahun lalu. Dengan melawan Islam Makhachev, Dan Hooker yakin akan merasakan sensasi bertarung melawan Nurmagomedov. Dia juga yakin kemenangan dalam pertarungan ini akan membawanya menuju laga perebutan gelar juara. Mengalahkan Islam adalah satu-satunya kesempatan yang akan saya dapatkan untuk menunjukkan apa yang terjadi jika Anda di sana bersama Khabib saat masih menjadi juara. Begitu dikatakan oleh Dan Hooker. Ada banyak aspek menarik tentang pertarungan ini. Ini adalah satu hal lain. Saya merasa tepat akan pertarungan ini. Setiap orang menunjukkan rasa hormat atas kemampuannya dan banyak membuat pertandingan dengan Khabib. Ini akan menjadi peluang besar. Ini adalah pertarungan yang besar. Kemenangan di sini akan menempatkan Anda dalam perebutan gelar. Ini peluang menarik. Nah, begitulah tutur Dan Hooker. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Dan Hooker memang benar. Dan jika dia bisa berhasil mengalahkan Islam Makhachev pada laga tersebut, tentu saja laga perebutan gelar juara akan ada di depan matanya. Lantas, mampukah Dan Hooker mengalahkan Islam Makhachev? Silakan berikan prediksi kalian di kolom komentar.